yang paling afdol kurban itu gemuk mahal ataukah bilangannya banyak yang penting murah maksudnya ada kambing satu gemuk harganya 5 juta apakah 5 juta itu bagusnya kita bikin dua kambing aja Dua juta 500 2 juta 500 dua kambing kurbannya dua kambing tapi kambingnya Wow kecil-kecil ataukah kita kurban satu kambing tapi gemuk nah mana yang lebih afdol ini kedua-duanya boleh cuma manakah yang lebih afdol Al-Imam Munawawi dalam kitab Raudhatul Tolibin. al Munawawi dalam kitab Raudhatul Tolibin, Juz 2 halaman 465 beliau mengatakan yustahabu litudhiyati al asmanu disunakan kurban itu adalah yang paling gemuk itu yang paling afdol itu yang paling afdol adalah yang paling gemuk jangan nilai bilangan jangan berpendapat itu bilangan tapi satu tapi itu gemuk beberapa alasan yang mendasari ini yang pertama adalah riwayat Imam Bukhari muallaqa dari Yahya ibnu Sa'id qala itu Aba Umama kata Yahya ibnu Sa'id al-Qattan beliau mengatakan aku mendengar Abu Umama ibnu Sahal berkata kunna nusamminu al-udhiyata bil Madinah wa kanal muslimuna yusamminuna lihat kata Abu Umamah Ibnu Sal kunnah adalah kami kebiasaan kami nusam minu menggemukkan al udhiyata daging-daging kurban wakanal muslimun dan adalah kaum muslimun saat itu mereka juga yusam minuna menggemukkan maka perbuatan para sahabat ini menunjukkan yang paling afdal adalah penggemuan sempenting lemu jangan lihat angka bilangan tapi kurus-kurus ya sempenting siji tapi apa ya lemu enak di bujone akeh tapi ngeyelan bujo siji taat enak mana Oh iya deh taat ya udah pilih kan Sempenting siji tapi tak Taat daripada akeh Bikin stres, ngeyelan Ngamuan, ya kan Ngambekan, mendingan siji Tapi apa? Ya padha. <today> <today> Pada karo kurban, kurban iku mendingan siji tapi apa gemuk ketimbang wakeh tapi guru-guru, wakeh tapi guru guru puru.